Sonora FM. Sama kan, tidak jauh dengan Sumsel. Sumsel 1,55, kita 1,5, jadi sama lah. Kita kan sudah operasi pasar, alhamdulillah kan kesediaannya cukup, kemudian harganya tetap stabil. Yang jelas inflasi ini sangat dipengaruhi antara permintaan. Biasanya bulan puasa ini kan permintaan bertambah. Iya, Pak. Nah, tapi mudah-mudahan dengan kesediaan cukup, kemudian ini akan tetap membuat inflasi kita stabil ya. Dan biaya produksi juga kan meningkat. Nah, ini kan dipengaruhi oleh infrastruktur. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gubernur, infrastruktur kan sudah 90% terkait dengan itu. Jadi mudah-mudahan inflasi kita cukup terkendali ya. Tapi berharap kami masyarakat ya, karena tadi yang mempengaruhi inflasi ini juga isu yang berlebihan. Nah, jadi kan isu bulan puasa takut lapar itu jangan juga ada. Ya, karena takut lapar akhirnya numpuk barang. Jadi kadang-kadang kita beli barang yang berlebihan ya, ini akan mempengaruhi inflasi. Tapi harapan yang penting bahwa kesediaan 9 bahan pokok itu cukup ya di Palembang ini.